Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Ha, korang tengok ni, kereta zip pakai pun lain. Ini adalah kereta yang style-style VIP. Ataupun kalau korang nak cakap, boleh terima tak ini style mafia? Ha, jadi korang pilih yang mana sebenarnya fit dengan kereta ni, iaitu style VIP ataupun style mafia. Ha, rasanya mafia memang blackout semua. Tapi yang ni VIP memang kita ada chrome-chrome sikit. So Zik rasa memang style VIP lah. Kalau korang nak tahu, kereta ni Zik pernah review. Tapi korang tak pernah nampak kan? Sebenarnya kereta ni sebelum ni adalah kereta warna lapis blue, guys. So kalau korang nak tengok balik Zik review kereta lapis blue, korang boleh tengok dekat atas kad ni. Sekarang owner telah berubah wajah. Dia nak main konsep VIP, guys. Owner, korang boleh cari dekat FB, nama dia Azizi. Dia akan screenshot, tunjuk dekat atas ni. Kalau korang nak tengok dia punya FB, kalau korang nak follow. Kos untuk buat balik eksterior ni makan dalam harga RM10,000 macam tu, untuk siapkan eksterior yang macam ni. Untuk interior Zik takkan review disebabkan owner cakap ada lagi benda yang dia nak buat. So kalau korang nak tengok interior, korang boleh tengok video yang sebelum ni lah dekat lapis blue. Okay, jadi first kali Zik nak review adalah dia punya colour, guys. Ini colour bukan biasa-biasa. Kalau korang nak tahu, ini adalah piano black dan owner ada juga cat warna Samco blue dekat dalam engine bay yang tu. Dan yang ni Zik nak cerita, semua sekali yang bro ni dah cat, harga dia adalah RM4,800, guys. Kalau korang tengok piano black ni pun ada efek, macam efek rainbow, guys. Bila kena cahaya matahari, boleh nampak efek rainbow tu. Dan owner ni buat dekat AGS kedai cat lah. Cat lah. Aduh, tersasul. Jadi kita pergi ke bahagian depan ni adalah lampu dia, guys. Ini lampu custom yang specialnya disebabkan dalam ni dia buat black gloss, guys. Selalu orang buat black matte, tapi kali ni owner buat black gloss. Memang nampak cantik dan premium juga lah. Ni bro dia kata dia contact dengan ada brother ni dekat Kelang. So nama dia pun dia tak pasti, dan harga adalah 3 atau lebih. Harga dia pun memang ikut market lah. So kalau korang nak cari, memang sekarang kat Malaysia memang ramai dah orang buat custom lampu. So korang boleh carilah dekat mana-mana yang korang nak. Tapi yang beza dia adalah dalaman dia warna gloss black, guys. Okay, jadi kalau korang tengok kat depan ni, nampak memang ngam lah bila digabungkan piano black dengan warna chrome. Sebab tu memang owner buat style VIP. So korang boleh tengok lah, ini dia pakai chrome, sini pun dia letak chrome, untuk nampak dia menyelah. Memang nampak tak ada blackout. Okay, guys, kalau korang yang tertanya-tanya, ini ada macam orang kurang pakai jugalah. Ini adalah wiper chrome, guys. So kalau korang nak dapatkan, owner dia beli dan trade in dekat Tomato Man. Harga dia RM98. So kalau korang yang nak main chrome, nak tukar wiper nampak special sikit, nampak chrome, korang boleh contact lah dekat Tomato Man. Okay, guys, kita pergi ke dekat rim dia. Ini adalah rim yang agak special, guys. Zik pun jarang-jarang nampak dekat atas jalan raya di Malaysia ni. Ini nama dia Kranze, guys. Jadi owner beli ni daripada Sarawak. Harga dia RM4,000, guys. Ini adalah original memang daripada Kranze. Dan spek dia, kalau korang nak tahu, dia punya spek adalah 7JJ ET45. Rim ni kalau nak tahu spek dia lagi, super black chrome. Lepas tu kalau korang tengok kat sini, dia 2-piece welding, guys. So dia ada 2 piece. Selalu kalau rim dia 1 piece kan, dan ada lagi 1 2 piece. Jadi ini adalah spek 2 piece, dia welding sekali. Jadi kalau korang yang nak dapatkan rim macam ni, korang boleh dapatkan di KS Monster Station di Sarawak, guys. Dia ada katalog-katalog dia, korang bolehlah cari kat situ. Okay, untuk profil tayar, yang ni owner pakai brand Michelin, PS4, guys. Dan dia punya spek adalah 20545. Jadi kalau untuk harga, selalu owner pun dah pakai lama, jadi dia tak apa-apa pasti. Yang ni korang boleh tengok lah dekat market berapa, ataupun check dekat muda.my berapa harga sekarang. Okay, yang untuk side mirror ni, kalau korang tengok cermin dia, lain sikit, guys. Ini adalah warna biru, untuk anti-glare. Lepas tu dia ada white. Jadi tak perlulah korang nak tambah lagi satu ke ataupun apa-apa. Memang boleh nampak lah blind spot tu lebih sikit. Dan dia punya ni pun ada signal dekat tepi ni, guys. Memang cantik lah. So yang ni pun Zik sebenarnya nak dapatkan.
Tapi dah out of stock guys. Jadi yang ni, barang ni pun barang agak rare juga. Dan kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan di Myvi Johor. Tapi dekat situ pun dah out of stock. Dia tengah tunggu stok baru. Tapi kalau ada stok baru, zip kaut dululah. Owner pun memang samalah konsep. Dia pakai chrome full set. Jadi memang dekat Myvi ni full set chrome guys. Boleh cakap idola chrome lah. Jadi yang dekat belakang ni wiper. Korang boleh nampak wiper yang macam ni. Dekat lapiz blue ni sebenarnya orang ramai juga cari yang wiper delete macam ni. Tapi kalau korang nak dapatkan, sebenarnya dekat autobags ada jual. Selalunya autobags banyak out of stock. Jadi benda ni memang agak demand tinggi guys. Kalau nak dapatkan. Jadi dekat exhaust kat sini pun kita ada nama dia Lucky Star. Jadi Lucky Star ni sebenarnya memang geng-geng dekat Sarawak, Sabah memang suka pakai yang ni. Dan market dia, dia cakap korang boleh nilaikan lah harga market. Jadi kalau dekat Semenanjung ni agak kurang. Dan yang ni selalu harga market dalam, dia pun tak pasti lah. Owner cakap dalam 600, 500 ke atas lah. 500 ke atas macam tu. Okey, jadi inilah engine bay korang boleh tengok dia warna Sumco Blue kat sini. Dan owner dia cakap dia tak buat banyak lah. So kalau korang tengok pun kat sini pun dia ada buat exhaust daripada Super Circuit Accelerator 41. Harga pun tak silap 1000 lebih macam tu. Korang boleh dapatkan juga dekat sini Super Circuit ni. Dan bro ni pun ada pakai lah Hidomitsu Variety Monitor. Yang ni biasalah. Selalunya yang ni memang untuk kita check bateri health dia berapa. Macam ni bateri masih full lagi. So benda ni memang bagus untuk tengok. Kalau bateri rasa macam dah nak low, dia akan ada dia punya indicator dia. Macam ni dia full lagi. Itu dia guys, review untuk exterior kereta bro Azizi, iaitu Myvi Piano Black guys. Jadi untuk interior nanti kita bagi masa sikit untuk owner buat. Dan sebab sekarang pun memang dalam kosong guys. Kalau korang nak tengok review yang sebelum ni, korang boleh tengok yang Myvi Lapis Blue. Jadi itu sahaja untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang guys. Semoga juga video ini dapat memberi ilham untuk modifikasi. Dan semoga juga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa subscribe, like and share, komen video di bawah. Dan kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.